Seorang pemuda menjadi sasaran kejaran sejumlah orang setelah menggunakan jasa open BA, namun tidak melakukan pembayaran. Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, pada Selasa malam, 17 September tahun 2024. Insiden tersebut menjadi viral di media sosial pada Sabtu, 21 September tahun 2024, setelah rekaman video kejadian tersebut beredar luas. Pemuda bahkan sempat dikejar hingga masuk ke dalam sebuah kafe.